suasananya. Kalian udah lihat nih suasana di Pancoran Peak 2 guys. Jadi sekarang saya lagi mau cari makanan yang akan saya coba. Mungkin halo guys, berjumpa lagi dengan saya Steven. Jadi saya kali ini lagi ada di area Gulf Island di Peak 2. Mungkin kalian sudah tahu saya lagi ada di mana dengan melihat yang jadi latar belakang saya ini. Jadi saya lagi ada di Pancoran Peak dan saya mau mencoba untuk kulineran di daerah Pancoran Peak. Nah, kalau kalian mau tahu seperti apa suasana Pancoran Peak di bulan November tahun 2022, jangan lupa tonton sampai habis videonya guys, dan jangan lupa like, subscribe, dan dukung selalu channel saya. Ciao. Di dalam area Pancoran Peak 2. Jadi di minggu malam ini sungguh ramai sekali. Banyak para pengunjung yang datang bersama keluarganya atau teman-temannya untuk menikmati kulineran di daerah Pancoran Peak 2 ini guys. Nih saya kasih lihat suasananya seperti ini guys. Guys, ini suasana di Pancoran Peak 2, ramai banget ya. Jadi Pancoran Peak 2 ini di develop oleh Agung Sedayu Group dengan menggunakan konsep seperti di perkampungan Cina zaman dahulu. Mungkin kalau kalian bisa tahu konsepnya seperti di Shanghai, di area yang tradisionalnya guys. Jadi bentuk bangunannya mirip-mirip seperti di bentuk bangunan di kota-kota di Cina yang di old town-nya seperti ini bentuknya. Suasananya, kalian udah lihat nih suasana di Pancoran Peak 2 guys. Jadi sekarang saya lagi mau cari makanan yang akan saya coba. Mungkin saya akan coba ada dessert, ada makanan pembuka, sama makanan utama guys. Dan minumannya juga. Bye-bye. Bagus ya, kondisi malam hari dengan lightingnya di Pancoran Peak 2. Guys, jadi di sini tuh ada banyak banget tenan-tenan makanan yang menawarkan berbagai macam jenis makanan di Pancoran Peak 2 guys. Jadi mulai dari dessert, minuman,
buah-buahan, makanan pembuka, makanan penutup, makanan utama juga. Mulai dari yang non halal sampai ada yang halal pun juga ada, guys. Jadi kalian banyak pilihan. Kalian bisa datang ke sini kalau ingin mencoba makanan di Pancoran Peak 2, guys. Guys, jadi kalau kalian datang bersama keluarga atau teman, jadi saya sarankan kalian tempatin meja kosong dulu, guys. Sambil teman kalian atau keluarga kalian cari makanan. Karena kalau nggak gitu kalian akan susah dapat meja kosong. Karena ini ramai banget, guys, apalagi di hari weekend. Jadi banyak orang yang berkunjung ke sini. Jadi saran saya cari meja dulu, guys, yang kosong, guys, buat ditempatin, baru kalian habis itu satu-satu cari makanan yang kalian mau. Jadi kali ini saya pesan nasi campur afuk. Jadi kali ini non halal, guys. Dan saya minumnya ini liang teh. Jadi nasi campur afuk ini sudah lumayan terkenal sih, guys. Jadi isinya tuh ada daging babi merah, siobak, ada ngoyong, ada sate babi juga, ada telur, dan juga nih pakai nasi hainam. Enak news, guys. Jadi kita coba yuk. Cobain sate babinya. Enak, guys, gurih. Ayo, nasi ayamnya kayak gini nih. Saya mau minum yang seger-seger, yang teh, karena lumayan gerah juga meskipun malam hari di sini. Yang teh, ini yang tehnya harganya 15.000. Kalau nasi campur afuknya harganya 59.000. Ini ngoyongnya, guys. Campur afuk nggak pernah mengecewakan, enak gurih. Jadi buat kalian yang memang penggemar makan yang babi atau pok, kalian bisa cobain nasi campur afuk di Pancoran Peak 2. Oke, guys, saya lanjut makan dulu ya. Jadi sekarang udah jam 8 malam, guys. Tapi kondisi Peak Pancoran 2 masih rame banget. Jadi banyak yang lalu lalang, banyak yang pergi, banyak yang datang. Di sini nuansa vibe-nya seperti di Cina. Bentuk bangunannya kayak arsitektur Cina zaman dahulu. Terus musiknya pun juga lagu Mandarin.
berasa kayak jalan-jalan di Shanghai atau di Beijing atau di Guangzhou. Ini letaknya ada di Jakarta di Pik 2. Jadi sebetulnya saya beberapa kali sebetulnya udah datang ke Pancoran Pik 2, cuma itu datangnya kalau nggak siang hari atau nggak pagi hari habis sepedaan. Nah ini yang pertama kali makan malam-malam di Pik 2 Pancoran, guys. Jadi nuansanya sih enak banget di sini karena nggak panas, satu. Yang kedua juga bagus buat foto-foto karena selain dari bentuk bangunan yang seperti tradisional ala Cina dan juga lighting-lightingnya juga bagus banget di sini. Jadi kalau kalian suka foto-foto, kalian suka fotografi atau nge-vlog, kalian bisa lakuin di malam hari, guys. Dilengkapi dengan liang teh. Oh iya, liang tehnya saya belinya di Bakmi Kribo, tepatnya di samping Bakmi Apuk. Di samping nasi campur apuk ada Bakmi Kribo. Kalian bisa beli bakso goreng atau siomay atau bakmi keriting, dan liang tehnya bisa beli di sana, guys. Jadi enak nih liang tehnya, enggak. Biasanya kan liang teh ada yang pahit atau enggak ada yang terlalu manis banget. Nah kalau ini liang tehnya balance, guys, dari bakmi kribo. Jadi simbang, enggak manis, enggak terlalu manis, dan juga enggak pahit. Jadi balance. Dan yang terpenting liang tehnya segar, karena dingin. Guys, kita lanjut ke dessert. Tadi saya pesen makanan penutup dari yang berasal dari Kalimantan, berupa ada ketan hitam, ada apa lagi, ada nanti kalian lihat, saya kasih lihat. Guys, ini nih dessertnya, guys. Jadi ada santannya, ada kacang merah, ada kacang hijau, dan juga ada ketan hitam. Macam-macam nih, guys. Jadi ini katanya dari Kalimantan. Jadi saya lupa, kayak Pontianak deh. Terus ini apa nih? Kayak bihun nih, bentuknya kayak gini nih. Apa ya namanya, guys? Ada kacang merah, ketan hitam, ada kacang hijau. Macam-macam. Harusnya ini ada taronya ya. Cuma karena taronya tadi lagi habis, jadi saya minta ganti. Di kacang merahnya aja dibanyakin sama kacang hitamnya dibanyakin. Dingin-dingin. Jadi ada hijau-hijau ini, guys. Ini kacang ya. Nah ini, guys. Namanya apa ya? Saya nggak tahu nih. Tanya mama saya dulu ya, ini apa ya, Pak? Ini apa sih namanya? Jali. Nama mama saya Jali namanya, guys. Saya yakin dia. Jadi ada gula merahnya juga ternyata. Campur santan. Jadi manis-manis gurih. Ini tempat foodnya lokasinya berada di seberangnya karena secampur aku, guys. Kalian bisa cobain. Enak ya? Ini kayaknya porsi buat berdua deh. Karena kalau kesendirian, ya kalau kalian nggak makan, cuma khusus buat makan sini ini ya mungkin cukup. Tapi kalau kalian habis makan, ya tadi saya habis makan nasi campur, terus makan ini, kalau ngabisin sendirian saya kayak nggak sanggup. Oh ya, harganya ini 40.000 karena paket komplit.
jadi banyak isinya. Oke guys, jadi saya sudah selesai makan. Jadi tadi saya ada makan nasi campur apuk, ada liang teh, sama ada dessert komplit tulisannya yang ada macam-macam tadi kalau kalian lihat dari Pontianak. Jadi saya sudah selesai petualangan kuliner saya di Pancoran Peak 2. Oke guys, terima kasih sudah nonton sampai habis videonya, dan jangan lupa untuk support terus channel YouTube saya dengan like, subscribe, dan berikan komentar di kolom di bawah ini ya guys. Dan jangan lupa nyalakan lonceng bell-nya, jadi biar kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian bisa langsung ada notifikasinya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ciao, selamat berbahagia dan happy weekend.